Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Sitenisim Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, baru aja saya kedatangan kurir ya, nganter barang. Nah, ini di tanganku ini ada paketan. Ini isinya barang yang lagi laris-larisnya di marketplace ya. Kita akan coba bongkar bareng-bareng, kira-kira apa ini. Kita siapkan dulu cutternya. Nah, ini kita langsung bongkar ya. Tara, iya, wow, amazing. Oke, ini dia. Ini adalah power bank Mixio. Ini di 20 watt ya. Lalu untuk mAh-nya 5000 dan ini real ya. Untuk kapasitasnya 5000 ini real. Oke, ini kita lihat input type C, lalu ada lampunya ya. Dan ini dia barang yang lagi laris-larisnya di marketplace. Oke, teman-teman, kita langsung unboxing. Oke. Nah, untuk kemasannya keci sih. Dan ini tersedia warna untuk di putih, hitam. Nah, ini apa nih? Ungu. Ini krim ya. Oke. Kita buka ini untuk bagian tengahnya. Oke. Ya, untuk di buit kualitinya dari kemasan itu sudah kelihatan bahwa ini premium ya. Artinya biarpun 5000 mAh tapi real ya kapasitasnya. Wow, ini warnanya menarik ya. Oke. Jadi ini kosong. Dapatnya ini. Ini kabel type C. Lalu ada lagi ini. Fast charging ya. Fast charging Mixio. Oke. Nah, ini device-nya. Oh, masih ada lagi ini. Oh, dapat ini ya. Wow, keren sih. Ini nih. Di harga terjangkau dapat tas yang modelnya seperti ini. Mantap sih ini. Wow. Mantap. Nih, dapat tasnya. Baru bahannya juga bagus ya. Ini bahannya bagus. Oke, ini tasnya. Dan ini device-nya. Oke, kosong. Oke. Ya, ini dia. Jadi ini power bank. Ini sangat kita butuhkan ya di saat HP kita tuh sering habis baterainya. Gunakan ini. Dan ya, kita akan coba dulu. Ini apa nih? Oh, untuk iPhone ya, Lightning. Ini untuk iPhone. Ini untuk Type-C ya. Jadi tersedia iPhone Type-C. Pengisian cepat. Wow. Keren sih. Oke. Okay. 100% ya. Ini udah dari tadi ya? Atau enggak? Atau kalau dibuka begini dia langsung begini atau gimana? Oke, saya coba langsung cas ya. Kita coba saja. Lalu untuk penggunaan di type C nya ini agak angkat sedikit.
ini tinggal digeret ya. Seret. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba. Kita akan coba. Oke. Wow, baru kali ini ya. Jadi beli power bank itu sudah full 100%. Ini enggak diragukan lagi, teman-teman. Dari produk nih lagi rame-ramenya nih. Mixio. Wow. Keren ya. Ada notifnya 100%. Oke, ini saya cabut. Kalau untuk ukuran ini lumayan ringan dan kecil ya. Beratnya ringan, ukurannya ya segini ya. Compact, kecil. Lalu untuk lampunya ya. Lampunya di mana? Kita coba apa ini ya? Kita nyalakin, nyalakannya gimana ini? Atau dari mana untuk lampunya? Karena saya baru pertama kali ini untuk, wow, wow, keren ya, keren sih. Apa bisa ganti warna ya? Coba. Oke, ini warnanya lebih terang. Oh, dia lebih terang lagi. Gitu ya. Oh, bisa ritme ya dia. Tuh. Bisa ritme. Macam-macam ya untuk varian ritmenya. Nah, ini lebih terang. Kedip. Seperti ini. Seperti ini, ada berapa mode ya? Ini untuk kembali ke awal, matiin dua kali ya. Keren sih. Dan teman-teman bisa beli, saya kasih spill untuk ini, Mixio ini. Ini real ya, kapasitasnya real. Jadi begini, ini fungsinya. Untuk pengecasan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba di smart USB ya. Saya penasaran berapa ampere arusnya. Wow, perhatiin teman-teman, 2,2 ampere, gede banget ya. Padahal ini sudah full ya, 100%. Harusnya arusnya lebih kecil ya, karena udah penuh ya, udah besar, apa, udah 100%. Tapi ini mampu 2,2 ampere ya arusnya. Wow, mantep sih ini. Nih, mantep ya. Jadi ini ukuran saat kita itu aktivator baterai begitu cepat. Asumsi saya tadi awalnya mungkin ya sekitar 1 ampere lebih ya, tapi ini 2 kali lipatnya. Recommended sih. Wow. Lalu dari bentuknya, kalau saya lihat ini transparan ya. Transparan, lalu ini ada penutup untuk di Type-C. Oh, bukan Type-C ya, apa, Lightning ya, untuk iPhone ya, bukan Type-C. Untuk iPhone. Dan kalau untuk iPhone ya begini contohnya. Nih. Untuk iPhone begini. Ini jadi langsung aja ya. Oh, mantep ya. Tuh. Oke, mantep ini. Ada proses pengisian chip. Jadi untuk iPhone langsung ditancepin aja ya. Ya. Ini sudah kita unboxing. Dan ini perhatiin, sertifikat tahun 2024. Wow, keren sih produk Mixio ya. Oke, jadi ini yang didapat. Ada bonus tasnya, lalu device-nya, dan kabel casnya ya. Semoga bisa menginformasi buat teman-teman
Jadi di saat menjelang nanti untuk Lebaran atau bentar lagi juga Ramadan ya, puasa, mager di rumah, malas ngecas terus, ini nih cadangannya. Ini cadangannya ya. Siapkan cadangan ini. Ini mantep, bisa buat memperpanjang. Nah, keuntungannya disarankan gunakan power bank seperti ini ya, buat teman-teman yang hobi gaming, jangan sambil dicas colokan listrik ya. Kalau dengan ini sih masih aman ya, dengan power bank masih aman. Oke, terima kasih atas supportnya selama ini. Sehat selalu buat teman-temanku semua, dan yang pengen beli saya spill di kolom deskripsi ya. Ini murah tapi kualitas wow, premium. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.